dapat menarankan orangutan Kalimantan. Kali ini dari indukan bernama Dina yang berusia kurang lebih 15 tahun dengan pejantan Tompo yang berusia kurang lebih 17 tahun. Kelahiran yang sekarang ini kebetulan bayinya berjenis kelamin jantan. Diberi nama Dana diambil dari huruf depan dari induknya yang D. Jadi kita beri nama Dana untuk mempermudah recordingnya. Jadi untuk mencegah adanya inbreeding.